Ya, sekarang kita masuk pada halaman 32, yaitu dialog complementing, yaitu melakukan bagaimana cara memuji. Nah, sekarang task pertama, bacalah dialog ini dalam hati dan secara seksama. Secara seksama di sini artinya kalian harus mencoba untuk mengerti atau paham terhadap apa yang disampaikan oleh dialog tersebut. Perhatikan pada ekspresi-ekspresi memuji dan bagaimana meresponnya. Nah, ini ada antara percakapan Rahmi dan Sinta. Nah, bisa dilihat di sini. Hello, bagaimana keadaannya, Sinta? Hai, bagus. Dan kamu? Saya sangat bagus, sangat perasaan saya sangat bagus sekarang. Bagaimana akhir minggumu dengan keluargamu di Batu? Luar biasa. Kami memperoleh waktu yang sangat indah di sana. Kamu harus pergi ke sana dengan kami. Benarkah? Ya, benarkah? Hey, skirt atau rok yang sangat bagus yang kamu pakai. Cocok dengan blus kamu. Terima kasih banyak. Saudara perempuan saya membelikannya untuk saya bulan lalu. Wow, sangat luar biasa. Oh Rami, bisa saya tanyakan sesuatu? Tentu saja, silakan ya. Apakah kamu sudah menyelesaikan menulis buku yang kita diskusikan 2 bulan yang lalu? Ya, datanglah atau masuklah ke ruangan saya. Lihatlah ini. Bagaimana menurutmu? Terrific, ya, luar biasa juga. Bagus. Saya menyukai sampulnya. Coba saya lihat isinya. Buku ini luar biasa, sangat bagus, ya. Excellent, bisa diartikan ini pujian, ya, bentuk pujian, ya. Buku ini bagus sekali. Kamu benar-benar melakukan kerja yang sangat bagus, atau pekerjaan kamu itu sangat bagus sekali. Terima kasih banyak. Kamu telah menginspirasi saya untuk melakukan ini, ya, atau melakukannya. Penerbitmu harusnya mengirimkan ini ke seluruh toko buku yang ada di sini. Ya, kamu benar. Si penerbit akan melakukannya untuk saya. Wah, hal itu bagus sekali. Saya sangat bangga terhadapmu, Rahmi. Ngomong-ngomong, saya harus pergi sekarang. Have a nice day ini sama juga dadah atau selamat berpisah, ya. Begitu juga jawabannya, you too. Ya. Nah, itu task pertama, kalian harus memahami dulu kalimatnya. Yang mana kira-kira expressionnya, pujiannya di sini? Nah, kita lihat di sini yang memuji. Ya, nah, ini pujiannya, ya. Ini pujian. Kemudian ini responnya, ya, respon pujian itu. Ini pujian juga. Nah, itu dia. Kemudian yang pujiannya itu ini terrific, ya. Nah, ini juga pujian, ya. Dan jawabannya itu atau responnya ini seperti ini, ya. Kemudian juga, nah, itu dia. Itu semuanya untuk komplimen untuk kali ini. Dan task kedua,
ini tugasnya adalah membaca dengan keras dialog tersebut dengan seorang teman sekelas. Artinya ada yang berperan sebagai Sinta dan ada yang berperan sebagai Rahmi, ya. Perhatikan ke ekspresi-ekspresi pujian. Perhatikan juga, ya. Perhatikan juga karena ada tu di sini. Maka perhatikan juga ekspresi-ekspresi pujian dan respon, bagaimana meresponnya. Nah, itu dia tugas tas pertama dan kedua untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Diskusikan dengan teman. Sampai jumpa.